11 Brodro kali ini servis keras tak mau paling 18-11 keras sekali cuci langsung kamu umpan yang baik sekali bertahan umpan cepat Brodro ketinggalan kali ini kata mencoba ya lakukan umpan kali ini cuci yang sekasih kalau Brodro melatih si berwarna kuning orang sedang putusin tunang menggunakan jersey berwarna biru biru. Bola pertama untuk TTC akan diambil oleh salah satu pemain dari TTC sudah melakukan persiapan. Sayang sekali bola pertama yang dilakukan oleh Rico tidak sampai ke lapangan lawan. Kali ini nampaknya sudah ada Sodik mengambil kesempatan servis yang sangat baik sekali. Antisipasi yang kurang matang dilakukan oleh para pemain dari TTC sehingga bola terjatuh ke lapangannya sendiri. Kembali Stastik mengambil bola servis sudah dilayangkan umpan langsung saja. Nampaknya Benny melakukan satu spekulasi yang cukup berarti untuk TTC kali ini. Dan Rudy nampaknya tadi saudara-saudara kembali lagi yang ini kesalahan dilakukan oleh para pemain dari Stastik. Satu kali sentuhan dalam mengatasi servis keras yang dilancarkan oleh Ridwan mengambil bola servis sudah dilancarkan umpan kali ini mencoba melakukan spekulasi. Nampaknya salah satu pemain dari Stastik Yaudin bernomor 25 memberikan sentuhan pertama namun bola keluar lapangan 3-2 skor sementara. Ridwan kembali menggunakan servis yang cukup berani. Kali ini Brodro melakukan spekulasi mampu ditahan dengan sangat pasti sekali umpan begitu Brodro nampaknya masih mampu ditahan kesempatan tadi saudara kembali umpan coba penempatan Juju umpan kali ini Ipin mencoba melakukan spekulasi memberikan perlawanan ditahan dengan sangat baik oleh Udin namun nampaknya kesalahan dilakukan oleh para pemain dari Stastik sehingga kembali bola untuk BTC Tulen. Kembali diperlukan Ridwan bola kali ini diangkat tinggi ke atas sudah dilancarkan terlalu jauh ke belakang meninggalkan lapangan pertandingan tentunya memindahkan bola kepada Gemblong mengambil bola servis hampir saja miskomunikasi. Serangan dimaksudkan oleh pemain dari VTC ada Ipin tadi ada kesempatan langsung menghujamkan satu tamparan ke Stastik kembali dapat berkonsentrasi Ipin mengangkat tinggi ke atas servis yang kurang sempurna dilakukan oleh VTC kembali bola berpindah untuk Stastik sudah bersiap Brodro bernomor punggung satu mengambil bola servis sangat epic sekali mencoba untuk melakukan spekulasi Rudy mampu dibaca dari berkali Jojo mencoba melesakkan smash namun terlalu panjang ke belakang meninggalkan lapangan pertandingan berpindah kepada Rudy mengambil bola smash gandul saja kembali berpindah lagi bola 5-6 skor sementara nampaknya ada Stastik sudah bersiap Udin mengambil bola servis sudah dilayangkan masih mampu dijangkau Ridwan tadi Cucu kali ini memberikan satu getaran ke jantung pertahanan dari VTC Tulung kembali Stastik akan mengambil bola servis ada Udin melakukan persiapan diangkat tinggi ke atas servis yang sempurna umpan begitu baik Ridwan coba melakukan serangan memberikan satu tambahan poin untuk VTC 7-6 skor sementara selisih satu poin saja VTC Tulung akan mengambil bola servis untuk timnya sudah dilayangkan sayang sekali servis yang dilakukan oleh Benny tidak sampai ke lapangan lawan berpindah kepada Cucu kali ini akan mengolah servis sudah dilayangkan dengan sangat sempurna sekali kesalahan dilakukan oleh Benny dalam mengantisi bola servis yang dilakukan umumnya diangkat tinggi ke atas sudah dilakukan servis keras yang sempurna serangan dari Ridwan mampu ditahan kembali lagi Ridwan mencoba mencolokkan bola namun ditahan dengan sangat baik sekali oleh Gemblong tertahan dengan sangat sempurna Cucu sekali lagi mengangkat bola servis kurang cermat nampaknya Benny tadi dalam mengamati jatuhnya bola masuk dibiarkan begitu saja 10-7 skor sementara kembali lagi Cucu menggunakan servis yang begitu cantik kali serangan dari belakang oleh Ipin nampaknya menggetarkan sayang sekali bola keluar lapangan meninggalkan pertandingan ada Stastik kembali memperoleh servis Cucu sudah kesekian kalinya sudah bisa ditebak pasti 8-11 karena beberapa kali tadi mengambil bola servis yang begitu kencang berpindah kepada VTC Tulung sayang sekali antisipasi meluncur dilakukan oleh Stastik sehingga kembali servis untuk VTC 9-11 ada Rico tadi mengambil bola servis kali ini perempatan bola begitu gemilang masih mampu dibaca Benny Rudy maksud kami umpan langsung ada yang sempurna kali ini
dari Mugian langsung menghujam tajam ke jantung pertahanan dari Starsik. Sebastian itu menarik sekali dari Rita. Sayang Lucky Boy betul-betul bola keberuntungan dari VTC. Rico bukan skill, hanya keberuntungan. 11-11 skor sementara. Kembali lagi mencoba melakukan servis kali. Serangan cepat dimaklumkan oleh Sote. Kali ini langsung menghajar pertahanan dari VTC. 12-11 kembali mengungguli selisih 1 poin saja. Sote mengambil bola servis. Antisipasi yang kurang sempurna dilakukan oleh Benny dalam mengantisipasi bola keras dari Sote. Sote servis kembali dilakukan dengan sangat sempurna sekali, dan kali ini tak mampu dihentikan nampaknya servis yang begitu baik dari Sotik. Oh, sayang sekali untuk kesekian kalinya, 3 kali berturut-turut 15-11 Sotik akan mengambil bola servis untuk kesekian kali. Sotik bernomor punggung 3 mengangkat tinggi ke atas, sudah dilayangkan langsung saja. Pergerakan sempurna dari Ridwan memberikan satu arti tentunya untuk Vitesse. 12-15 selisih 3 poin. Ridwan kali ini mengambil bola servis, sudah dilayangkan. Pergerakan dari Bodro dibaca dengan baik oleh Benny, namun bola liar rambatnya kalah tenaga. 16-12 technical take. Servis sudah dilanjutkan, mencoba melakukan serangan. Ipin ditahan dengan sangat tepat. Blocking point sempurna dari Starstick, tak mampu menembus pertahanan yang begitu solid nampaknya Ipin. Kali ini kesalahan dilakukan oleh Gemblok. Servis yang terlalu lemah, tak sampai ke lapangan lawan. 13-17 selisih 4 poin. Mencoba mengejar ketertinggalan nampaknya para pemain VTC turun. Sudah dilakukan servis oleh Ipin, mampu diantisipasi. Serangan cepat, quick smash dilakukan oleh Jojo, memberikan satu tamparan keras yang membekas ke jantung pertahanan dari VTC Tulung. Berpindah kepada Starstick, sudah ada Bodro mengambil bola servis yang sangat sempurna. Benny mencoba melakukan spekulasi, ditahan oleh Bodro. Sedikit kesalahan tapi penempatan, mencoba untuk membuat peluang. Kali dibalas oleh penempatan yang begitu sempurna sekali VTC Tulung. Nampaknya ada Ipin tadi begitu cermat mengamati lapangan. 14-18 skor sementara. Benny Rudy mengambil bola servis, serangannya begitu tajam kali ini, namun bola keluar lapangan nampaknya. Serangan brutal yang dilakukan oleh Starstick tidak menambahkan satu poin untuk timnya. 15-18 selisih 3 poin. Mencoba melakukan spekulasi, ditahan dengan sempurna. Serangan di seberangan kali ini nampaknya bola keluar lapangan, sehingga kali ini bola berpindah untuk Starstick. Pasti kali ini Udin mengambil bola servis, sayang sekali bola terpental kembali. 16-19 skor sementara. Benny akan mengambil bola servis untuk timnya, dilancarkan ada Jojo di sana. Langsung saja mencoba berduel, nampaknya ada Sotek berduel dengan Ridwan. Kali ini dimenangkan oleh Ridwan. 17-19 selisih 2 angka saja. Mencoba mengejar ketertinggalan Cucu. Pertahanan sempurna dari VTC Tulung, namun sayang sekali bola itu terlalu jauh hingga ke lapangan pertandingan. 27-17 kembali kepada Jojo mengambil bola servis. Penempatan bola itu baik sekali, Ipin langsung menghajar namun masih mampu tertahan dengan sangat sempurna sekali. Kembali serangan kedua oleh Ridwan kali ini tak mampu ditahan pergerakan dari Ridwan. 18-20 kembali kepada VTC Tulung, ada Rico mengambil bola servis, sudah dilancarkan umpan, mencoba membalas. Penempatan saja dilakukan kali ini, penempatan bola oleh Potro mampu dibaca, diborong saja bola oleh Ipin, mampu dimentahkan kembali umpan Ipin. Penempatan bola, penduduan bola dibaca dengan sempurna, mencoba membalas Potro. Masih dalam kesalahan kali ini nampaknya oleh para pemain dari VTC atau kemana. Kesalahan dilakukan oleh para pemain dari VTC sehingga menguntungkan untuk Starstick tentunya. Kali ini skor 21-18 Starstick. Sayang sekali servis yang kurang tepat dilakukan oleh Sotek. Kembali berpindah bola kepada VTC. 19-21 masih mencoba menekan nampaknya para pemain VTC. Kali ini kesempatan emas terbuang percuma. 20-21 selisih 1 poin berhasil Bota satu long kali ini dari Ben mengambil bola servis untuknya, sudah dilakukan umpan cepat. Bota mencoba mencuri kali ini. 22-20 skor sementara. Kembali kepada Gemblok mengambil bola servis untuk timnya, pelan saja, sangat sempurna sekali. Benny spekulasi yang jadi sekali, masih mampu ditahan. Sayang sekali mati langkah nampaknya para pemain
Fantastik, dua winter kerajaan lu, ambil immortal kamu. 21-22 skor sementara kali ini sudah dilematukan kembali Serbia akan sempurna. Coach mencoba mencari peluang 22-22. Kembali lagi ada Ipin bernomor punggung 5 dari VTC akan mengambil bola servis untuk timnya, diangkat tinggi ke atas. Antisipasi yang kurang sempurna namun masih mampu diselamatkan oleh sayang sekali. 23-22. Kali ini saudara-saudara VTC berkrusial tentunya. Ada Ipin kali ini bernomor punggung 5 dari VTC. Belum akan mengambil bola servis, nampak berkonsentrasi diangkat tinggi bola, dilesakkan begitu saja. Pedro hanya penempatan bola, masih mampu ditahan dan ini serangannya begitu tepat dari VTC. Ada Ipin mencoba melakukan bola, Pedro kali ini masih mampu ditahan dan sampai begitu sangat dramatis sekali saudara-saudara. Kali ini itu mengambil bola sambil mengikutinya, antisipasi yang tidak sempurna dilakukan oleh Starsik Alagawa. 25-22 VTC betul pertandingan dramatis kembali tersaji di pertarungan epik antara Starsik Rowon Jombor versus VTC Tulung. Kali ini Starsik Rowon Jombor ada Cucu mengambil bola untuk yang kedua, sayang sekali kesempatan pertama terbuang percuma oleh Cucu. Pada VTC Tulung dengan nomor punggung 4 Riku mengambil kesempatan untuk timnya, penempatan bola sempurna, umpan kali ini pergerakannya begitu cepat sekali, quick smash yang begitu tajam dari salah satu pemain Starsik. Ada shot tadi langsung mengucap tajam ke jantung pertahanan dari VTC Tulung. Starsik mengambil bola servis sudah dilancarkan, mencoba membalas kali ini nampaknya Ipin masih mampu tertahan, nampaknya tak mampu menahan serangan dari VTC. 2-1 skor kali ini sudah dilayangkan. Ada Ridwan mengambil kesempatan bergerak dengan sangat cepat sekali, Sotik memberikan satu hempasan ke jantung pertahanan dari VTC Tulung. 2-2 skor kali ini saudara-saudara, kembali berimbang di awal permainan, terlalu jauh meninggalkan lapangan pertandingan supaya servis yang dilakukan oleh Sotik sehingga berpindah tentunya untuk VTC Tulung. Nampaknya Ipin kali ini akan mengambil kesempatan untuk mengambil bola servis, sayang sekali tidak sampai ke lapangan lawan. 3-3 skor kali ini. Ada Bodro dari Starsik Rowon Jombor mengambil bola servis untuk timnya, antisipasi yang kurang sempurna namun masih mampu diselamatkan. Ipin sedikit terburu-buru nampaknya Ipin dalam mengeksekusi bola. 4-3 Bodro kembali lagi, nampak akan mengambil bola servis sudah dilayangkan keras sekali, antisipasi yang tidak sempurna, mencoba untuk menyelamatkan ke dalam. Play on saudara-saudara, umpan kali ini cocok, masih mampu ditahan dengan sangat baik. Kesalahan dilakukan oleh Starsik sehingga menguntungkan untuk VTC. Bola berpindah, Benny Rudy mengambil kesempatan melakukan bola servis, penempatan bola yang sangat kurang akurat. 5-4 skor kali ini unggul Starsik Rowon Jombor selisih 1 poin, mencoba untuk meninggalkan lawannya, sayang sekali bola keluar lapangan jauh meninggalkan ke arah belakang. Bola kembali berpindah untuk VTC, 5-5 kembali berimbang. Sudah dilancarkan, servisnya dilancarkan oleh Benny tadi. Umpan kali ini penempatan bola begitu baik dari Rifan, dibaca dengan sempurna dari belakang, mencoba bertahan nampaknya hampir saja miskomunikasi, mencoba melakukan serangan. Permainannya begitu cantik sekali nampaknya dari Sotik tadi, tak mampu dihentikan pergerakan dari Sotik. 6-5 skor sementara. Ada Jojo bernomor 2 mengambil bola servis untuk timnya, sudah dilancarkan serangan cepat, masih mampu ditahan oleh Jojo. Kembali lagi kali ini Bodro mencoba melakukan spekulasi namun bola terbentang kembali tak sampai ke lapangan lawan. 6-6 skor sementara. Nampaknya Rico sudah melakukan persiapan untuk timnya, sudah dilancarkan kembali serangan Bodro, penempatan bola yang begitu gemilang, sangat cerdik sekali kali ini Bodro dalam mengamati situasi kondisi. 7-6 sudah dilayangkan servis oleh BG, kesalahan miskomunikasi, mati langkah sekali lagi dilakukan oleh para pemain dari Starsik. Nampaknya VTC Tulung akan mengambil bola, mengambil kesempatan. Ada Ridwan sudah melakukan persiapan sangat keras sekali, servisnya sangat mumpuni. Kembali Starsik menggempur, mencoba memberikan gempuran demi gempuran namun belum menemui titik yang terapu Starsik. Bola kali ini untuk VTC sudah melakukan persiapan, ada Ridwan bernomor punggung 7, bola cukup cantik namun tidak mengenai satu pemain pun sehingga
Hal ini tentunya bola berpindah kepada Starsik, nampak melakukan persiapan. Ada Starsik bernomor punggung 3 sangat keras, terlalu keras sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Berpindah servis to servis, Ipin bernomor punggung 5 nampak berkonsentrasi mengangkat bola penuh tenaga. Antisipasi yang sempurna. Pogba penempatan bola dilakukan lagi, selendang kali ini dilakukan Jojo. Ya ampun, 99. Usaha yang baik dilakukan oleh Jojo. Antisipasi yang kurang sempurna dilakukan oleh BTC Tulung. Bodro kali ini mengambil kesempatan, sayang sekali kehilangan keseimbangan sehingga bola tidak sampai ke lawan. 10-9 skor sementara. Namanya saling mendahului terus. Kali ini BTC Tulung ada kesempatan. Heru bernomor 1, pemain baru masuk, mencoba melakukan server, tidak menemukan titik akurasi. Berpindah servis to servis lagi, ada Uden dengan nomor punggung 5 dari Starfish. Sudah servis cantik sekali, mampu diantisipasi, kurang sempurna. Coba membangun serangan, serangan dari kali ini oleh Sotik, nampaknya tidak sampai ke lapangan lawan. Bola untuk BTC 10, selisih 1 poin. Benny terlalu deras tadi servis yang dilakukan oleh Benny. Kembali berpindah kepada Jojo. Jojo mengangkat bola, sudah dilayangkan, antisipasi kembali kurang sempurna. Miskomunikasi nampaknya dilakukan oleh pemain dari VTC. Keuntungan tentunya untuk Starsik, 12-11 kali ini mengungguli lawannya. Jojo mengambil bola servis untuk timnya, sudah dilancarkan serangan dari belakang, nampaknya dilakukan oleh Ipin. Bola keluar lapangan, kembali lagi Jojo merangkul bola, mengangkat tinggi kali ini, sudah dilesakan servis yang begitu sempurna sekali, tak mampu diantisipasi dengan baik sehingga sulit untuk mengolah bola. Serangan yang begitu cantik, tajam ke bawah, betul-betul menghujam satu pertahanan dari VTC. 14-11, selisih menemukan ritme permainan. Kali ini kembali lagi ada Jojo akan mengambil kesempatan untuk timnya, nampak berkonsentrasi menunggu apa-apa, sudah dilayangkan, hanya gandul saja. 12-14 skor sementara. Berpindah kepada VTC, ada Rico ambil bola servis untuk timnya, sudah dilayangkan untuk kali. Oh, penempatan bola yang begitu cantik sekali dari salah satu pemain Starsik, nampaknya begitu dipintar sekali tadi. Serangan ada BG bernomor punggung 4. Kembali lagi BG mengambil bola servis, sudah dilakukan serangan cepat dilakukan oleh para pemain dari VTC. Tidak mengenai tangan dari pemain Starsik. 16-12 skor sementara. Technical BG Starsik mengambil bola servis, nampak melakukan konsentrasi, sudah dilancarkan, antisipasi yang baik, sempurna sekali, mencoba melakukan penempatan bola, dibaca dengan sempurna. Penempatan kembali dilakukan oleh para pemain dari VTC Tulung. 13-16 skor sementara. Ada Ridwan mengambil bola servis, umpan ke belakang saja. Jojo menerima dengan cantik sekali. Hampir miskomunikasi sering terjadi di kubu VTC Tulung. Umpan dari ini, serangan cepat dari salah satu pemain Starsik, ada Bodro tadi melakukan quick smash dengan sempurna. 17-13 Sotik mengambil bola servis, sudah dilanjutkan dari belakang, ada Ipin, namun kali ini kesalahan dilakukan oleh Ipin. Nampaknya 18-13 selisih 5 poin. Sotik mengambil bola servis terlalu panjang ke belakang, meninggalkan pertandingan. Bola berpindah kepada VTC Tulung, sudah ada Ipin melakukan persiapan. Bola diangkat sangat keras, antisipasi yang baik sekali. Kesalahan dilakukan oleh pemain dari Remaja bernamanya. Bola tidak satu kali sentuhan, nampaknya dihitung satu kali sentuhan tadi, overlap terlebih dahulu, sudah dilakukan umpan ke atas, sedikit terlambat. Kali ini umpan Ipin mencoba melakukan peluang, memberikan satu getaran ke pertahanan dari Starsik Remaja. 16-18 memangkas ketertinggalan hanya 2 poin saja. Ipin kali ini mengambil kesempatan, sudah dilakukan umpan yang begitu baik, langsung saja Bodro memberikan getaran. Oh, nampaknya tidak hanya pertahanan dari VTC yang bergetar, namun juga net juga ikut bergetar. 17-18 kembali pertandingan dilanjutkan. Kali ini Ipin akan mengambil kesempatan untuk timnya, diangkat tinggi ke atas, sudah dilayangkan, ada Bodro tadi.
pertarungan yang begitu epic sekali antara Jojo dengan salah satu pemain Vincent Tulung. Kali ini nampaknya sudah bersiap. Bodro bernomor 1 mengambil bola servis keras sekali, masih mampu diantisipasi. Benny mencoba melakukan spekulasi terbaca. Bodro penempatan bola dilakukan kesalahan, kali ini nampaknya dilakukan oleh Jojo. Sayang sekali, kesempatan masih benarnya itu tadi 18-19, selisih 1 poin saja. Heru mengambil kesempatan, sudah dilakukan, sudah dilancarkan. Jojo membalas kali ini. Jojo bergerak dengan sangat cepat sekali, tak terbendung pergerakan dari Jojo. Kembali setar stick, ada Uden mengambil bola servis untuk timnya. Hanya ada sayangnya 19-20. Terus memberikan tekanan nampaknya setar stick atas WTC. Namun kali ini selisih tinggal 1 poin saja. Jojo! Pergerakan yang epic dari Jojo. 21-19 mencoba untuk meninggalkan lawannya. Setar stick Rowan Jumper. Masih bang kali ini sampai yang cukup akurat. Namun mampu tertahan dengan sempurna. Penempatan bola selendang sedikit liar. Bola kali ini saudara-saudara tak mampu ditahan. Nampaknya pergerakan dari dan 20-21. Masih selisih 1 poin. Rico mengambil bola servis, sudah dilancarkan. Pergerakan dari Zabek kali ini mampu dibaca. Namun bola keluar lapangan sehingga menguntungkan untuk setar stick. Nampaknya 22-20. Selisih 2 poin, betul-betul poin yang sangat menarik sekali. Epic battle betul-betul jadi di sesi kedua ini. Kali ini ada Udin, ada BG yang akan mengambil bola servis. Kesalahan dilakukan oleh pemain dari VTC Tulung. 23-20 memasuki skor 23-20. Ada BG mengambil sikap untuk melakukan servis, sudah dilancarkan penempatan bola sempurna. Heru penempatan bola saja dilakukan. Pembagian bola kali ini Bodro sedikit terlambat. Penempatan bola dilakukan, masih mampu dibaca. Serangan dari Ipin kali ini memberikan getaran nampaknya di pertahanan Star Stick. 21-23. Ridwan servis penempatan saja dilakukan, umpan langsung saja. Bodro ditahan dengan sangat baik sekali. Kali ini Ridwan mencoba membalas. BG memberikan satu harapan. Serangan dari Bodro mampu diblok dengan sempurna oleh Ipin. Permainan yang sangat menarik sekali. 22-23. Ridwan itu kembali lagi akan mengambil bola servis untuk timnya, sudah dilancarkan oleh serangan. Jojo mampu ditahan dengan sempurna. Blok yang sempurna kembali. Benny kali ini mencoba melakukan spekulasi. Berjuang sepenuh tenaga namanya kembali kali ini Bodro. Serangan dari Bodro kali ini match point 22. Match point untuk Rowan Jumper, sudah dilancarkan. Serangan kembali dilancarkan oleh Ipin kali ini, mampu menjebol pertahanan dari Selarsik. 23-24. Kembali lagi VTC kali ini ada Ipin mengambil bola servis, dilancarkan dengan sangat sempurna, umpan ke belakang. Sate mencoba melakukan peluang, sayang sekali berakhir sudah perlawanan VTC atas Star Stick Rowan Jumper dengan skor 25-23. Di pertarungan antara Star Stick Rowan Jumper versus VTC Tulung begitu menarik sekali. Kali ini serangan pertama di set ketiga ini dibuka oleh Star Stick namun dimenangkan oleh VTC Tulung. Kembali lagi VTC Tulung akan mengambil bola, ada Rico sudah dilancarkan dengan sangat tepat. Coba melakukan peluang, mencoba memberikan spekulasi namun tak mampu ditahan nampaknya. Memang sangat keras sekali semas calari salah satu pemain Star Stick, tak mampu dihentikan namanya oleh VTC. Mencoba melakukan balasan kali ini masih mampu ditahan. Coba spekulasi tadi terlambat untuk menyongsong bola. Ada Bodro langsung saja mencoba melakukan spekulasi dari jauh. Udin namun hanya terbuang saja. 2-1 skor sementara. Ribuan kali ini akan mengambil bola servis untuk timnya, sudah dilancarkan. Bodro menerima dengan baik. Bodro penempatan bola yang begitu gemilang. Heru kali ini mencoba untuk melakukan peluang namun hanya mengenai net saja nampaknya. Smash yang dilakukan oleh Heru sehingga bola berpindah ke net untuk Sodek. Sudah diangkat tinggi ke atas, sangat keras sekali namun tipis sekali tadi bola keluar lapangan. 3-2 skor sementara. Ada Ipin akan melakukan persiapan diangkat tinggi ke atas, sudah dilancarkan terlalu jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali kepada Star Stick, ada Bodro bernomor punggung 1 mengambil bola servis tinggi sekali, servis yang sempurna.
peluang yang cukup sangat cantik sekali dari pergerakan kombinasi yang sangat apik dari Ridwan. Kembali lagi Heru kali ini akan mengadu bola servis untuk timnya, sudah dilancarkan. Udah kali ini nampaknya terlalu jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Smash keras yang dilakukan oleh Udin. Heru servis yang keras terlalu panjang ke belakang meninggalkan lapangan pertandingan. Bola berpindah kepada tangan Udin, akan mengambil bola servis untuk timnya. Udin mengangkat tinggi bola, dilancarkan umpan, mencoba melakukan serangan kombinasi sedikit terlambat. Siapa? Jojo! Langsung saja Jojo nampaknya memberikan satu hantaman ke pertahanan dari VTC. Pergantian pemain kali ini, Heru ditarik keluar, digantikan oleh Rudy. Kembali lagi bola untuk Star Stick. Di servis tadi sudah dilakukan Benny, kali ini berduel dengan pemain dari Startik. 6-5 skor sementara, betul-betul epic sekali battle pada malam hari ini. Kesalahan dilakukan oleh pemain dari Startik dalam mengantisipasi bola. Kembali bola ke pelukan dari Benny bernomor punggung 9. Servis dilancarkan, antisipasi yang sempurna. Pojo mencoba berspekulasi namun kurang kalkulasi sehingga bola terpental kembali ke lapangannya sendiri. Pertandingan dilanjutkan kali ini nampaknya ada PTC Tulung, ada Benny bernomor punggung 9 mengambil bola servis, sudah dilancarkan umpannya. Baik sekali pertarungan yang sangat menarik antara Botro dengan salah satu pemain PTC Tulung. 6-8 skor sementara. Jojo akan mengambil bola servis untuk timnya, sudah dilancarkan. Antisipasi yang kurang sempurna kali ini dilakukan oleh para pemain dari VTC, menguntungkan untuk Stasi Kromo Jabar. Kembali lagi Jojo, servis yang sempurna, kurang cermat dalam mengamati bola nampaknya para pemain dari VTC. 3 kali ini Jojo mengambil bola servis terlalu jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Rico kali ini mengambil bola servis, sudah dilakukan. Jojo yang dituju, namun nampaknya kembali bola keluar lapangan. 10-8 skor sementara. Selisih 2 poin unggul VTC. Rico mengadu bola servis, kembali umpan cepat. Jojo memberikan satu hantaman yang pas. Namanya bola keluar lapangan, saudara-saudara. 11-8. Sangat tipis sekali tadi smash yang sangat keras dari Bodro, namun sayangnya tidak tepat ke jantung pertahanan dari VTC. Kali ini kesalahan dilakukan oleh VTC sehingga bola berpindah untuk Starstick. Sudah melakukan persiapan, ada BG bernomor punggung 4 akan mengambil bola servis untuk timnya, dilancarkan dengan sangat tepat sekali. Umpan cepat, mencoba melakukan serangan, dipindah dari barisan belakang, namun kesalahan dilakukan oleh para pemain dari VTC sehingga bola kembali berpindah untuk Starstick. Sudah dilancarkan lagi servis, umpannya baik dari Benny. Kali ini mencoba melakukan spekulasi, namun Rudy kesalahan dilakukan. 11-11 skor berimbang kembali. Menarik sekali kedua tim kali ini bertarung dengan sangat. Kembali pertandingan dilanjutkan. Stasi kali ini udah ada BG mengambil bola servis, penempatan bola Ipin, sayangnya nampaknya ada pendudukan bola tadi, saudara-saudara. 12-11 dimenangkan oleh Ipin. Kembali VTC akan mengambil bola servis, ada Ridwan, servis yang sempurna, umpan dia begitu. Potro masih mampu ditahan bola kali ini, umpan sekali lagi ke belakang, terlalu ke belakang ada Udin, penempatan bola masih mampu diperbaiki. Ipin mencoba melakukan celemekan, namun sayang sekali ditahan dengan sangat sempurna sekali oleh Udin sehingga tak mampu menjebol pertahanan dari Starstick Lawan Jawa. 12-12 kembali berimbang skor kali ini. Benny penempatan bola yang begitu baik, umpan yang begitu cantik disambar dengan sangat ciamik oleh Benny, dimanfaatkan dengan sangat sempurna sekali. 13-12 skor sementara. Kembali kepada VTC, nampaknya Ipin melakukan persiapan untuk mengambil bola servis diangkat tinggi, sudah dilakukan dan disipasi yang kurang sempurna. Masih bisa diselamatkan. Jojo kali ini tak mampu menjebol pertahanan dari VTC Tulung sehingga bola kembali terlempar ke lapangan sendiri. 14-12 skor sementara. Ipin akan mengambil bola servis untuk sekian kalinya, lagi bola menyelitakan Jojo, namun salah sekali masih mampu tertahan dengan sempurna. Rudy kali ini penempatan bola ke belakang dibaca dengan baik, tak mampu melewati sekali lagi. Nampaknya Starstick mencoba menjebol pertahanan dari VTC. 15-12 semakin meninggalkan lawannya kali ini VTC, selisih 3 poin saja. Ipin sayang sekali servis kurang tepat kali ini dilakukan oleh Ipin sehingga bola berpindah kepada Starstick. Ada kesempatan Botro bernomor punggung 1 mengambil bola servis dengan sangat keras sekali, masih mampu diantisipasi serangan brutal
dilakukan oleh Ridwan, namun blocking point dilakukan oleh para pemain dari Starstick Rowan. 14-15 memangkas ketertinggalan hingga selisih 1 poin saja. Kesalahan hampir saja terjadi dari penempatan bola, penutupan bola dilakukan sekali lagi. Serangan dari Jojo masih mampu ditahan dengan sangat baik. Penempatan bola kali ini dari belakang Ridwan mencoba melakukan spekulasi kurang akurasi. Saya sekali 15-15 sekarang sementara berimbang kembali. Ada Bodro nampak melakukan persiapan, bola diangkat tinggi kata sangat keras, mencoba membagi bola kepada rekannya. Aku banyak begini jadi Jojo ditahan dengan sangat sempurna. Blokong bola, oh kesalahan kali ini dilakukan oleh Bodro. Sayang sekali 16-15 sekarang. Kembali pertandingan dilanjutkan. Kali ini bola masih di kubu Starstick, sudah bersiap Bodro bernomor punggung 1 mengambil bola servis sangat keras tepat sasaran. Langsung saja Ipin mengajar, masih mampu ditahan. Jojo ditahan dengan baik, namun sekali bola rebound sedikit liar. Kembali bola di pangkuan dari Bodro. 17-15 skor sementara, 16-17 nampaknya kali ini selisih 1 poin saja. Sudah dilakukan tadi oleh Rudi, serangan dari Jojo mencoba untuk mencari bola rebound, namun terlalu jauh meninggalkan lapangan pertandingan. 18-16 kembali selisih 2 poin. Udin akan mengambil kesempatan untuk Starstick Rowan Jamur di angkat tinggi kata. Sudah dilakukan, namun ternyata kesalahan Ridwan kali ini mencoba untuk menjebol pertahanan dari Starstick, namun begitu rapatnya Starstick menjaga pertahanannya. 19-16 selisih 3 poin kembali terjadi. Udin servis yang baik, mencoba penempatan saja, masih mampu dibaca dengan cara sempurna dari belakang. Bodro mencoba melakukan spekulasi, terkalkulasi dengan tepat kali ini. Nampaknya 20-16 semakin meninggalkan lawannya, memperpanjang memperlebar ketertinggalan kali ini. Servis yang sempurna, kurang pengamatan nampaknya dilakukan oleh VTC. 21-16 kembali pertandingan dilanjutkan. Sudah ada Udin memeluk bola, memilih-milih bola nampaknya kali ini. Melakukan persiapan, berkonsentrasi, diangkat tinggi ke atas sangat baik sekali. Umpan Benny mencoba melakukan spekulasi, ditahan dengan sangat sempurna. Kali ini penempatan dilakukan oleh salah satu pemain dari Starstick. Ada Starstick tadi mencoba untuk menempatkan bola, namun terlalu panjang namanya. 17-21 Benny dari CTC akan mengambil bola servis untuk timnya. Hampir saja kali ini serangan penempatan dilakukan oleh Jojo, bergumul di depan net kedua tim. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Jojo, sedikit liar, sedikit kelutik-kelutik kali ini. Umpan begitu baik, kembali kelutikan terjadi saudara-saudara. Mencoba penempatan, mencoba cah, ya ampun, sangat tajam menghujam ke bawah seperti hukum di negara Konoha. Kembali lagi Benny kali ini akan mengambil bola servis untuk timnya. 18-21 umpannya begitu baik, langsung dimanfaatkan oleh Bodro, namun tertahan dengan sempurna. Blocking point kembali dilakukan oleh para pemain VTC. 19-21 lagi VTC Tulung kali ini mencoba untuk bangkit, mencoba untuk melakukan epic comeback. Ada Benny mengambil bola servis, antisipasi yang sempurna, penempatan bola kali ini kesalahan dilakukan oleh VTC. Sulang sayang sekali, berpindah timnya untuk Starstick. Sudah ada Jojo akan mengambil bola servis. 22-19 Jojo mengambil bola servis untuk timnya. Penempatan bola kali ini selendang dilakukan Jojo, kembali lagi pressing dilakukan. Kesalahan dilakukan oleh Ridwan, begitu saya. 23-19 memasuki skor yang krusial. Ada Jojo, sama sayang sekali servis yang kurang sempurna dilakukan oleh Jojo, sehingga kembali berpindah untuk VTC. 20-23 Rico mengambil bola servis, sudah dilakukan umpan kali ini Jojo memberikan satu hantaman matchpoint kembali untuk Starstick. Servis sudah dilancarkan, Rudy mencoba melakukan spekulasi, satu tambahan poin mengakhiri VTC atas Starstick. Kalau Jokor di set ketiga ini dengan skor 25-20 dengan sangat sempurna oleh Starstick, tak mampu dijangkau oleh pemain dari VTC Tulung. Bola untuk Starstick
sudah diangkat oleh Jojo, antisipasi yang sempurna, bola baik sekali kali ini, Ipin mencoba melakukan spekulasi, masih mampu ditahan dengan sempurna, mendapatkan bola ke belakang, ditahan kali ini, Jojo memberikan satu sontekan, ditahan dengan sangat baik sekali, Benny mendapatkan bola kembali dilakukan, kali ini nampaknya Jekrik sudah memasuki lapangan pertandingan, serangan dari salah satu pemain PT Setulung, terlalu terburu-buru nampaknya, 2-0 skor sementara, kembali lagi ada Starstick, Jojo mengambil kesempatan, sudah dilayangkan, antisipasi bola cukup sempurna, Benny masih mampu dijaga oleh Jojo, Jojo kali ini lepas, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan pertandingan, sehingga bola berpindah tentunya untuk PT Setulung, sudah melakukan persiapan, ada salah satu pemain dari PT Setulung, Rico tadi mengambil bola servis, serangan dari Ridwan kali ini nampaknya tidak mengenai tangan dari pemain Starstick, sehingga bola mulus keluar lapangan pertandingan, 3-1 skor sementara. Kembali lagi Starstick mengambil bola servis, sudah dilakukan BG tadi, mendapatkan bola, BG membagi bola langsung saja, Sobek langsung mengajar dan pertahanan dari VTC Tulung, menggetarkan pertahanan dari VTC, 4-1 skor. Baru pertandingan dilanjutkan, BG mengambil servis dan sangat cantik sekali mencoba melakukan spekulasi BG kepada Potro, ditahan kali ini, bola rebound menyelamatkan keadaan, nampaknya masih play-on, mencoba untuk melakukan spekulasi, Ipin mencoba melawan tadi saudara-saudara, 5-1 skor kali ini, BG kembali lagi mengambil bola servis, datar saja masih mampu ditahan, serangan kali ini penempatan bola, Jojo mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan, namun bola terlalu jauh meninggalkan lapangan, 5 skor sementara. Kali ini kembali lagi Ridwan mengambil bola servis, kesalahan antisipasi dilakukan oleh Jojo, menyebabkan skor VTC bertambah tentunya 3-5, selisih 2 poin saja. Ridwan servis yang sempurna, umpan langsung saja quick smash, namun masih mampu dibaca dengan sangat sempurna, Ridwan dari belakang tak mampu diblok dengan baik oleh Bogor, nampaknya 4-5 skor kali ini, selisih semakin pendek 1 poin saja. Ridwan servis yang cukup baik sekali, menarik sekali pemain dari VTC Tulung ini, umpan dari Petro, penempatan bola saja dilakukan, serangan dari Ipin masih mampu ditahan sedikit rally, Jojo kali ini penempatan bola sedikit mencari celah, namanya Benny, sayang sekali sayang dilakukan Benny, mengakhiri rally pada saat ini 6-4 skor, menunjukkan selisih 2 poin unggul Starstick Rowa Jember. Serangan dari Ipin kali ini memindahkan poin untuk VTC nampaknya, sehingga tentunya selisih 1 poin kembali terjadi, 5-6 skor saat ini. Umpan yang begitu baik servis kali ini saudara-saudara, umpan langsung Petro berdua nampaknya, kali ini serangan dadaan dari Jojo, masih bertahan, umpannya baik Jojo, masih mampu tertahan kesalahan dilakukan oleh VTC nampaknya, sehingga keuntungan untuk Starstick 7-5 skor saat ini, selisih 2 poin sudah dilakukan oleh Petro, sayang hanya gandul saja, 6-7 skor berpindah untuk VTC, sudah melakukan persiapan Rudy, mendapatkan bola saja dilakukan kepada Jojo, Jojo langsung pasang kembali, menghujam ke jantung pertahanan dari VTC, 6 skor sementara. Di mana kali ini ada Jepit akan mengambil bola servis untuk tim Starstick Rawon Jember, nampak berkonsentrasi mengangkat bola tinggi, baik sekali masih mampu diantisipasi, Benny kali ini memberikan balasan, masih mampu ditahan, nampaknya Starstick tadi umpan kepada Starstick, hanya penempatan bola dilakukan, umpan Benny memberikan satu handaman, kesalahan dilakukan namanya, dihitung double oleh pemain dari Starstick, 7-8 selisih 1 poin kembali, Benny mengambil bola servis untuk timnya, sudah dilakukan jepit, sayang sekali antisipasi yang hampir saja tidak bisa dikembalikan, pengembalian bola kali ini kurang tepat, kesalahan dilakukan oleh Ridwan, kembali berpindah untuk Starstick Rawa Jember, ada Jojo mengambil bola untuk timnya, sudah dilakukan, Benny memberikan perlawanan, ditahan dengan sempurna, berjibaku mencoba menyelamatkan keadaan, nampaknya sedikit putus asa Ipin, 10-7 skor saat ini, tertinggal 3 poin namanya VTC, mencoba untuk bangkit, mengatur serangan, Ridwan kali terburu-buru, oh nampaknya
blocking yang kurang sempurna dilakukan oleh para pemain dari Starfish sehingga keunggulan tentunya untuk PTC 8-10 selisih 2 poin. Rico mengambil bola servis untuk timnya. Cepat quick smash yang sempurna dilakukan oleh Stafet. Kali ini memberikan tambahan poin 1-11-8. Saat ini skor menunjukkan serangan kembali dilakukan oleh para pemain dari Starfish masih mampu dijangkau. Pertahanan yang sempurna dari Starfish. Namun dibaca dengan sangat sempurna oleh pemain dari VTC. Tak mampu untuk menghindari tadi 9-11 skor saat ini. Mencoba mengejar ketinggalan nampaknya para pemain VTC. Umpannya begitu cantik, jujur mengeksekusi. Namun masih mampu ditahan dengan sangat baik oleh pemain bertahan dari VTC. Umpannya berarah. Miskomunikasi, kurang koordinasi nampaknya 12-9. Sayang sekali ada Cotik kali ini mengambil bola servis dilancarkan Benny, penempatan bola masih mampu ditahan. Serangan yang tajam kali ini dilakukan oleh Ibing namun bola keluar lapangan nampaknya 13-9. Memberikan perlawanan demi perlawanan kepada Starstick lawan Jember. Nampak sudah bersiap di pinggir lapangan ada Starstick lawan Jember. Starstick bernomor punggung 3 mengambil bola servis untuk timnya. Benny langsung saja membuka namun masih mampu ditahan. Blocking point yang sempurna 14-9. Kembali lagi Starstick mengambil bola servis, penempatan bola saja dilakukan. Kali serangan dilakukan oleh Rudy masih mampu ditahan. Ridwan ke belakang. Upaya begitu baik. Petro mencoba memberikan tamparan. Masih perlahan sedikit terlari. Jojo kan tak mampu ditahan serangan dari Jojo kali ini. 15-9. Bergerak dengan sangat tepat, sangat cepat. Kembali kepada Sotik mengambil bola servis untuk timnya. Sudah dilayangkan serangan dari Pin. Mencoba melakukan spekulasi. Bola kembali hanya datar saja. 16-9. Selisih 7 poin. Kali ini nampaknya ada buat dulu ada Sotik. Kembali akan mengambil bola servis untuk Starstick. Sudah dilayangkan dengan sangat sempurna. Penempatan bola yang begitu cantik sekali dari Ipin mengagetkan pertahanan dari Starstick. 10-16 selisih 6 poin. VTC kali ini mencoba untuk bangkit nampaknya ada Ipin mengambil bola servis untuk timnya. Kesalahan dilakukan kembali mati langkah nampaknya dilakukan Starstick. 11-16 skor kali ini. Baik sekali servis sempurna. Langsung memberikan sedekan mautnya kepada jantung pertahanan VTC Tulung. 17-11 Brodro kali ini servis keras tak mampu diantisipasi oleh pemain dari VTC Tulung sehingga bola terpintal keluar lapangan. 18-11 keras sekali dengan akurasi yang sangat tinggi nampaknya servis dilakukan oleh Brodro. 19-11 sayang sekali kali ini tidak sampai ke lapangan lawan, terpintal kembali oleh net. Kembali lagi bola kepada VTC Tulung. Rudy mengambil bola servis sudah dilancarkan kali ini. Jekrik masih mampu ditahan. Jekrik lagi kepada Jojo, penempatan bola mengumpan kali ini Ipin memberikan perlawanan nampaknya Ipin kali ini untuk Starstick Robot Jember. 13-19 selisih 6 poin. Rudy mengambil bola servis untuk timnya, umpan ke belakang. Petro kali ini Petro namanya bola meninggalkan lapangan keluar. Bola untuk VTC 14-19 mengejar ketertinggalan menjadi 5 poin saja. Umpan dari Jojo. Kali ini kembali lagi Jojo mengujamkan bola ke jantung pertahanan dari VTC. 20-14 terus memainkan ritme pertandingan nampaknya para pemain Starstick atas VTC. Umpan kembali Jojo sekali lagi memberikan tamparan yang begitu keras, mengingatkan kerasnya tamparan sang mantan. 21-14 skor sementara. Terlalu jauh servis yang dilakukan oleh Jokri meninggalkan lapangan pertandingan berpindah kepada VTC 10. Benny servis yang sempurna, antisipasi yang terkaget dari Jojo memberikan satu poin untuk VTC. 16-21 Benny sekali lagi mengambil bola servis untuk timnya. Umpan kali ini langsung saja melakukan smash yang akurat dilakukan oleh Sadik. 16 Jojo akan mengambil bola servis untuk timnya. Sudah dilancarkan membagi bola. Ipin mencoba melakukan spekulasi ditahan dengan sempurna serangan Fismas. Kali ini nampaknya bola terpental kembali saudara-saudara. Sekurang termata di Godre mengamati jatuhnya bola.
17-22 skor sementara. Umpan kembali dilakukan quick smash dilakukan oleh Bodra, tak mampu diantisipasi oleh Bani. 23-17 memasuki skor krusial. Ada Star Stick memegang bola. BG bernomor punggung 4, antisipasi yang kurang sempurna. Penempatan bola masih mampu ditahan, dan ini kembali lagi dari Jackrick. Match point 17. Match point untuk Star Stick. Kali ini bola nampaknya masih di kubu Star Stick. Menunggu apa-apa sudah dilarang, sudah dirasakan usaha perlawanan dilakukan oleh Ridwan dari VTC. 18-24 sekali kesalahan menghanguskan perjuangan dari VTC. Tentunya kali ini Jackrick mencoba melakukan spekulasi. Benny tak terlalu jauh, berakhir sudah perjuangan VTC atas Tasik dengan skor 25-18. Oke, maaf, 16-24 nampaknya bola tadi untuk VTC. Kali ini dia keluar game boy nampaknya 45-19.